kemudian berjalan tidak mendengar ceramah agama yang dianjurkan di surau, mendengar program-program yang dianjurkan oleh JAIN. Saya berharap dengan penyertaan 5 buah kampung pada hari ini, Kampung Wasli, Kampung Baru, Selang, Terentang, Bukit Seraya dan Bukit Bandung di darjah sini, yang dianggarkan penyertaan 350 orang pada hari ini dapatlah menepati sasarannya. Usaha dakwah ini harus dilaksanakan secara berterusan bagi sama-sama kita memberi pendedahan kepada masyarakat Wasli. Yang paling penting, semangat perpaduan itu sendirilah. Di kalangan orang asli ini, dia saling hormat menghormati. Dalam memang ada free thinker, ada agama Islam, ada Kristian kat sini. Tapi dalam usaha dakwah JAIM itu, tak lain tak bukan untuk menarik mereka bersama agama Islam dan juga menghormati agama-agama lain yang dianuti oleh masyarakat mereka sendiri. Selaras dengan konsep Malaysia Merdeka.